Yesus tidak kenal agama Christian. Yesus tidak kenal gereja. Yesus tidak kenal jogja jogja dalam gereja. Yesus juga tidak pernah beribadah di gereja. Lantas apa hubungannya orang Christian dengan gereja? Ya, sebetulnya kalian tu kalau pendeta tu tengah khotbah tu apa yang dibicarakan? Apa yang dibincangkan ya? Apa yang disampaikan ya? Tengah khotbah apa? Kita orang nak tahu sebab. Uh, panjang lebar ya, oh itu konsep ibu beribadah ya, apa-apa pak, -apa, jadi gini, beribadah konsep ibu di dalam mana? Kalau ibu Islam, yang Islam aja dimasukkan ibu ya kan? Nah, dalam artian ibu Kristen adalah bersujud, itu dalam arti menyembah. kan itu nih, itu di Islam, di Kristen kan tidak seperti itu, oke. Okay? Nah, jangan nanti disamakan. Ya, apa yang harus kami sembah? Kan gitu kan? Nah, apa yang Islam sembah? Siapa yang Islam sembah? Ya, nah sekarang sejauh mana ibu tahu orang Kristen beribadah seperti apa rupanya? Ibadah orang Kristen yang ibu tahu seperti apa? Coba menyembah seperti apa yang ibu mau orang Kristen itu gitu loh buktinya sampai jutaan gereja ya atau miliaran orang Kristen kok nggak tahu menyembah kan seolah-olah seperti itu nih dan ibu mau buatkan cara menyembah agama Islam itu kepada Kristen kan itu nih maksud ibu nih ayo ayo silakan yang seperti apa ibu mau menyembah itu gitu Ele. <laughs> Berceramahlah konon. You ni agak banyak apa. You berceramah kepada kita umat Islam. Ha? You punya agak apa. Berceramah kepada kita umat Islam. Orang Islam pun tahu ajaran kalian tu bagaimana ya. Perangai-perangai dan sifat orang Kristian pun kita orang Islam ni tahu ya. Kalian tu beribadah kepada siapa kita pun tahu. Ha? Tempat-tempat <laughs> ibadah kalian tu dipenuhi dengan berhala-berhala. Berhala Jesus, berhala Maria. Tapi saya tak heran ya. Kalian tu akan menyangka menafikan. Mana ada gereja saya ni ada berhala. Itu dah biasa. Semua itu dah basi tau. Komen-komen basi tau. Faktanya tempat-tempat ibadah kalian itu kalau namanya tempat ibadah. Apa? Acara agama pakat tu pasti berhala tu. Ha? di pacang-pacang tempat ibadah kalian itu pasti kalau namanya yang namanya pakan itu semua sama ya kalau orang Hindu itu ada dewa Krishna dewa apa itu dewa-dewa macam itulah kalau orang Buddha itu yang botak-botak ya kalau orang Kristen itulah itulah apa berada-berada Jesus Maria kan betul kan yang sampai sekarang saya heran kepada umat Kristen ini Kenapa kalian tu begitu malu mengakui kalau di tempat ibadah kalian tu dipacang-pacang berhala ya, berhala Yesus, berhala Maria. Itu yang saya tak faham. Kalian tu kalau uh, dikatakan tempat ibadah kalian tu dipenuhi dengan apa berhala-berhala Yesus, -berhala, berhala Maria tu, kalian tu tidak terima, marah, macam tak terima. Sebab tapi faktanya macam tu ya. Kalau namanya gereja tu pasti berhala-berhala tu dipacang-pacang, ditampal-tampal di dalam bangunan tu. Bahkan bukan itu saja. Di rumah-rumah orang Kristian ni juga dipacang-pacang berhala-berhala Jesus dan Maria. <laughs> Kenapa kalian tu harus malu mengakui? Kenapa? Itu yang saya tak faham ya. Harusnya kalian tak payah nak malu-malu mengakui ya. Terima ya. Memang kalian tu adalah penyembah berhala Maria. Penyembah berhala Jesus. You sangkal pun tak ada guna. Sebab faktanya tu sudah terlalu nampak ya. Faktanya nampak sangat tu. Jangan... Ni saya lagi satu. Heran kepada acara kalian. Kenapa kalau pendeta-pendeta ya kalau khotbah di gereja-gereja mereka-mereka ini tidak berani memakai toa. Coba jelaskan. <tuh> Kaspatunya kalau mengikuti ayat ayat ada yang mengatakan beritakan Injil ke segala bangsa. Sepatunya kan harus kalau para pendeta-pendeta itu -pendeta kalau khotbah itu harus pakai toa ya, pakai toa. Ya? ini kenapa coba kalian eh para pendeta-pendeta ini -pendeta ketakutan kalau khotbah pakai toa? kan itu namanya tidak memberitakan Injil. Sepatutnya kalau mengikuti ayat apa ayat ayat yang mengatakan beritakan Injil ke segala bangsa kalian tuh kalau khotbah tuh harus pakai toa itu yang yang sebet, apa yang paling betul ya yang sebenarnya. Tapi kalian tidak berani kalau khotbah pakai toa itu yang apa yang kita orang tak paham tuh. Lepas itu ya kita juga heran kenapa bangunan gereja itu tertutup. sangat sangat tertutup macam penjara coba jelaskan Rifa emak apa Apa urusannya kalian kepada Jesus? Sedang Jesus tu tidak kenal orang Kristian. Jesus tidak kenal agama Kristian. Jesus tidak kenal gereja. Jesus tidak kenal joget-joget dalam gereja. Jesus juga tidak pernah beribadah di gereja. Lantas apa hubungannya orang Kristian dengan gereja? Ya? Dengan Jesus? Eh, apa hubungannya kalian tu dengan Jesus? Padahal Jesus tidak kenal kalian orang Kristian. Tidak kenal gereja. Tidak kenal agama Kristian. Ya? Tidak kenal uh, beribadah di hari minggu di gereja. Lantas kalian tu kenapa ya? Uh, me Mencaplok lelok kita. Yesus tu korang tuan kalian. Nah, cuba jelaskan. Eh, hey, hello. Eh, hey, we, we, we. Saya nak tanya sama you. <laughs> kenapa di barat-barat ya? Di Eropa, di barat-barat tu. Orang Kristian ya? Melegalkan perkawinan sejenis. ya di gereja-gereja di barat di Eropa itu melegal, melegalkan perkawinan jenis. coba dijelaskan eh, Alhamdulillah kan itu saudara kalian jangan oh saya orang Indonesia itu semua sebab you nyungsep tidak mampu menjawab kalau itu kak sampai jam-jam tu you nyungsep ya tidak mampu menjelaskan sekarang coba jelaskan kenapa di barat dan di Eropa tu orang-orang Kristen -orang barat Eropa tu melegalkan perkawinan jenis melegalkan LGBT ya Padahal itu apa? Memang kalau boleh dikata ya, acara-acara binatang tu semua ya, acara perkahwinan jenis. Bahkan binatang pun tidak ada yang namanya perkahwinan jenis. Akan tetapi kenapa Christian-Christian di Baradi di Eropah tu melekalkan perkahwinan sejenis? Nah, Okey. Cuba jelaskan kepada kita-kita di sini ya. <laughs> oh si Jo masuk ni si Jo masuk. Okey Jo ni ya. kamu ngomong ada ininya remnya dikit gitu tenang aja Jo tenang ya nah, ini saya jawab nih kamu satu tadi kenapa pendeta-pendeta itu nggak pakai toa itu kamu bilang loh nah maksudmu nggak pakai toa di gereja nggak pakai toa ada pakai toa di gereja saya pakai toa itu di dalamnya gitu ya ada pakai speaker bagus soundnya Mahal, ratusan juta itu, Jo, mahal itu, ada yang miliaran malah gereja, ya, bukan toa seperti itu bulat apa enggak, kita bagus banget gitu ya, hmm. oke, okay. nah itu satu masalah tuamu itu, nah toa yang kamu maksud kemana, keluar suaranya dari dari gereja itu keluar, didengar masyarakat gitu, hmm? didengar Islam itu maksudmu, nah bagus ini kamu boleh nggak bantu saya? Kalau orang gereja pakai toa, bisa nggak orang Kristen apa orang Islam nggak protes? <laughs> bantu Jo saya Jo, bisa nggak? Hmm. hmm. Bisa nggak kami seperti Islam itu yang dari masjid itu pakai toa? Saya kemarin dulu semalam ya sore ya itu kan ada 10 masjid di satu lingkungan, hmm. wah Iya kan, ributnya setengah mampu sih gitu kan. Padahal jemaatnya nggak banyak, cuman berapa orang. <laughs> Seperti apa itu ya? Seperti lomba, ya lomba ajan. Paham? Itu yang kedua Jo. Masalah toa yang keluar suaranya. Boleh nggak? Orang Kristen, ya? Kamu jamin nggak? Ya? Itu dua. Yang ketiga tadi apa kamu bilang? Memangnya orang Kristen masih penyiap pengabaran Injilnya hanya toa melulu. Jo, tidak. Orang Kristen sudah pakai televisi. Hmm? Pakai satelit. Ya. Penyiarannya pakai televisi. Udah pakai satelit segala lagi. Hmm? Ini <tuh> ke seluruh dunia sudah ada, Jo. Ya. Ada melalui misi. Ya, misi penginjilan, pendidikan, apa segala banyak caranya. Kamu ketinggalan di situ, ya. Makanya, penyebaran Kristen itu menyebar di seluruh dunia. Makanya, Kristen adalah agama terbesar di dunia. Paham, melalui apa itu banyak cara gitu ya? Apalagi zaman modern sekarang, internet sudah pakai internet. Paham, dengan saya berbicara seperti ini aja, kan banyak orang mendengar, membaca, atau uh, tersebar ke tempat lain. Nah, itu bagian dari penginjilan juga gitu. Oke, Jo. Nah, apalagi yang kamu tanya, masalah mana? Ya, masalah gereja tertutup. Tidak semua gereja tertutup. Iya kan? Bukan kayak penjara, di mana kamu lihat seperti itu? Saya sering ke Malaysia, tidak juga gereja, biasa saja. Ya, kalau di gereja tertutup, di apa? Di gereja di Malaysia tertutup, enggak semua juga begitu. Ya? Nah, kemudian, banyak gereja yang terbuka, gitu tidak semua tapi kalau mungkin soundnya uh, supaya AC-nya dingin ya tentu tertutup gitu ya atau ada perangkat-perangkat di dalam ya kan ada elektronik supaya meng apa mencegah pencuri masuk ya perlu di dijaga gitu loh paham ya udah pos pikirannya positif aja jo oh pakai tua Mahal dia penjelasan sistem. Okey, kenapa kalau pakai tua tu? Kenapa dia tidak berani apa? Kalau tengah khotbah tu kan boleh dikatakan ada ayat mengatakan perintah apa? Beritakan Injil ke segala bangsa. Sepatutnya kan kalau pasang tua tu pasanglah sampai orang kalau katalah di kawasan mana? Di kawasan uh, kota inilah. Lepas tu kalau pendeta tengah berkotbah, patutnya kan toa itu didengarkan ke seluruh masyarakat, penduduk di sekitar situ. Itu kan namanya memberitakan Injil ya. Kenapa mereka ini tidak berani memasang toa dengan uh, bunyi yang biar masyarakat atau penduduk di situ mendengar semua? Kenapa dia tidak berani? Coba jelaskan. Iya. Mana ada protes? Memangnya sudah buat ya? Sudah pernah ke ya? Pendeta-pendeta kotbah ya, kotbah di gereja dengan toa yang punya besar, seluruh penduduk dengar. Lepas itu penduduk, penduduk itu protes datang ke gereja-gereja. Pernah ke? Ya? Pernah. Mana-mana videonya? Mana videonya ya? Kalau di kawasan manila di Indonesia tu ada pendeta-pendeta tu khotbah didengarkan seluruh masyarakat penduduk di kawasan situ lepas tu penduduk-penduduk itu apa komplain ya komplain marah dan mendatangi gereja mana videonya tunjukkan ya jangan apa hanya pandai membacot tak mampu membuktikan sekarang buktikan ya mana videonya saya nak tengok ya post ke sini ya tampilkan video tu ya saya tunggu ya Dahlah. Yusak saya tidak suruh you untuk menghibur diri jawab saja ya kenapa pendeta-pendeta itu tidak berani memberitakan Injil melalui toa ketika khotbah di gereja ya biar para penduduk itu mendengar ya kenapa ya kenapa harus hanya di dalam gereja saja kenapa di luar gereja itu pendeta tidak berani memberitakan Injil kepada penduduk atau masyarakat di sekitar gereja itu kita orang nak tahu ya Sebetulnya kalian tuh kalau pendeta tuh tengah khotbah tuh apa yang dibicarakan, apa yang dibincangkan ya, apa yang disampaikan ya, tengah khotbah apa? Kita orang nak tahu sebab seumur umur belum pernah. Saya ni orang pendeta tu khotbah lepas tu apa pakai tua tua tu ya dan penduduk sekitar kita tu dengar semuanya ya. Kalau memang itu apa khotbahnya tu positif ya, Tentu orang tidak tidak komplain, tidak marah. Terkecuali kalau khotbahnya tuh ya negatif ke poro-poro capul-capul tak tahu lah. Memanglah di, diserbu oleh polis dan duduk di situ. Sekarang cuba jelaskan pertanyaan saya ya. Nih lagi satu. Uh, Siri tanya, saya tanya sama you juga lah ini soal apa pendeta yang khotbah. Agaknya berani tak kalau pendeta tu khotbah ya, pakai toa ya dan didengarkan masyarakat atau penduduk sekitar gereja itu ya. Pendeta tu apa? berkhotbah membaca ayat-ayat Yehesike dan Kidung Agung ya dan dengan secara kuat ya sampai ke penduduk-penduduk sekitar lah ya masyarakat sekitar situ. Akhirnya kalau disuruh membaca ayat Yehesike dan Kidung Agung berani tidak? Ya, dengan menggunakan toa ya, dengan bunyi itu masyarakat sekitar kawasan gereja itu dengar. Berani apa tidak? Agaknya pendeta berita, berita itu coba jelaskan ya. Ya tak payah apa menghibur diri ya, tak payah menghibur diri ya, atau komen-komen ngeles, tidak perlukan komen-komen macam itu ya. Oh. Kau mana masalah toa-toa ini, Jo ya? Iya, toa di mana? Ada kan orang juga berkhotbah pakai toa. Ada dari gereja kedengaran nggak? Ada. Cuman kita berhikmat kalau ya kan, kalau banyak di situ ada ada umat lain ya Islam ya Buddha. Kalau itu mengganggu suara kebisingan kita hindarkan. Itu namanya berhikmat bijaksana aju. Bukan dihantam terus ke, seperti ini, parade, hmm? lomba toa gitu. Kita nggak seperti itu. Hati nurani kita bergerak, Jo. Ya, nggak boleh mengganggu keributan. Tapi kalau ada acara nggak, tempat, contoh acara ibadah di lapangan, ya kita pakai toa, sekuat kuatnya. Ya, satu kal, satu desa bisa ke, bisa dengar, ya. Itu bisa nggak terjadi? Bisa, ada. Ya, sering nggak Pak Wam melakukan? Ya, sering, ada. Namanya KKR. kebang Kebangkitan Kebangunan Rohani, gitu. Itu beribadah, itu. Nanti izin kita di lapangan lagi, luas lagi, ya. Wah, soalnya gede banget, gitu. Yang datang banyak, bisa ribuan. Oke? Okay? Nah, bisa dengar nggak Islam? Bisa. Tapi nanti harus izin dulu. Uh, izin apa namanya? Izin untuk membuat acara. Ya kan? Itu dia. Oke, okay, Jo. Nah, kalau ada yang ribut-ribut enggak menghalangi gereja dibangun enggak? Ada, lihat itu di YouTube tuh. Ada enggak Pak Pak Uang peristiwanya? ya banyak. <gak -2> enggak usah bangun gereja, dibakar juga banyak gereja. <gak -2> jo. <gak -2> ya? Eh, udahlah, enggak usah itu gitu. Kalau kamu di Malaysia gimana? Aman enggak gereja di sana, Jo? Hah? Boleh nggak Jo di, di apa di Malaysia pakai toa gereja? <silence> Kan kalau apa pendeta tu kalau khotbah pakai toa kan sama saja memberitakan Injil ya. Kenapa memberitakan Injil tu hanya kepada domba-domba di dalam gereja? Kenapa tidak berani apa memberitakan Injil tu kepada masyarakat atau penduduk? Rasa kalau selama itu positif ya, orang tak marah, tak marah, orang tak marah ya. Selama positif orang tak marah ya. <tik> kan kalau pendeta itu khotbah itu pakai toa kan sama saja memberitakan Injil kepada masyarakat berurut sekitar ya kalau tidak pakai toa ya itu bermakna itu kalian tuh tidak memberitakan Injil kepada masyarakat masyarakat sekitar sepatutnya kan pakai toa kan biar semua orang dengar oh iyalah itu gereja tuh memberitakan Injil Oh, ala Indonesia kayak Indonesia. Ah, ini bagus ini. Ini pakai toa ini bagus. Ini namanya memberitakan Injil. Kan nanti penduduk kan boleh menilai. Iyalah, oh, gereja tuh ternyata khotbahnya tuh positif, tak ada yang puru-puru cabul-cabul ya. Kan bagus macam tuh. Lantas untuk apa kalau apa khotbah tuh hanya hanya dikhususkan untuk domba-domba dalam gereja? Coba jelaskan ya. Kalau you ingin melihat Tuhan Bapak, lihatlah saya. Lantas kalau Jesus kan di gambar-gambar itu karena pasti kayak siapa brewokan lantas apakah tuan bapak itu juga brewokan macam Jesus ya mukanya apa seiras atau kembar macam Jesus coba jelaskan ya ha huh? elewam wam, wam. <laughs> you apa Cara komen-komen itu -komen hanya ngeles macam mendongeng, macam orang badut toh, macam badut toh. Bagaimana orang Islam percaya dengan ajaran kalian? Sebenarnya lah, komen-komen kalian tu dah nampak sekali macam mana ajaran kalian, toh tak? Ya. Yeah? <laughs> so macam mana orang Islam minat dengan ajaran kalian? Ajaran kalian tu semua tak tahu macam mana. Sabu tak boleh cakap ya? Yeah? Ajaran kalian tu betul kita orang oh, tak paham dengan ajar ajaran kalian lah. Yesus <laughs> tu ibadahnya tu macam mana? Kalian tu macam mana? ya Yesus tidak pernah apa tidak kenal agama Kristen Yesus tidak kenal orang Kristen Yesus tidak pernah menyuruh beribadah di gereja Yesus tidak pernah mendirikan gereja Yesus tidak pernah beribadah di hari Minggu Yesus tidak pernah juga cuket cingkrak cingkrak di gereja Yesus tidak pernah makan babi Yesus sunat Yesus puasa sementara kalian tuh betul betul seratus peratus seratus persen tuh, betul betul belakang ya perlawanan ya perlawanan dengan acara-acara jesus nah, itu saja yang saya sampaikan ya kamu tadi bicara toa jo sekarang kamu bicara gambar Yesus jangan loncat-loncat satu topik gitu loh padahal saya coba ikutin kalian semua kan kamu buka topik saya ikuti topik kamu si Roy topiknya lagi tadi apa penguburan saya ikuti topiknya ya si crispy tadi itu ya si crispy itu, kripik crispy, crispy itu dia bicara tadi Hukum Taurat gitu, hukum-hukum ya, hukum-hukum cambuk lah, hukum, -hukum, hukum rajam lah gitu. Katanya Islam eh, jelas di situ. Tapi saya tanya hukuman Islam mana yang pernah diterima? Dia berondok dia, sembunyi di bawah kolong apa itu, meja itu. Coba panggil dia. Jangan gitu bilang hadapi. Misteruam bilang, oke. Okay? Nah sekarang kamu yang mana gambar Yesus? Gak pernah ada gambar Yesus dibuat, ya? oleh resmi, oleh gereja. Itu kan lukisan yang dibuat orang-orang pelukis. Gak ada acuan ke situ gitu loh. Saya tidak pernah mengakui itu sebagai gambar Yesus. Paham Jo? Ya. Nah, ada Da Vinci membuat gambaran. Dia menggambarkan seolah-olah sosok Yesus itu seperti apa. Mencoba menggambarkan. Tapi apakah dia itu tidak? Karena tidak pernah dikonfirmasi kepada murid-murid Yesus gitu. Karena pada masa itu tidak ada dilukis gambar Yesus. Iya kan? Coba. Atau kamu bisa buktikan kepada kita gambar Yesus pada masa tahun 2000. Ya? Eh 2000. Tahun 33 ke bawah deh. nggak apa-apa. Ya? 33 tahun 30 mungkin ya masih muda-mudanya gitu. Coba. Bisa kamu buktikan juga Oke, okay? jelas ya di situ ya Jo. Nah supaya kamu kamu kirim gambar-gambar yang kamu buat itu dari mana-mana itu. Makanya orang lewatin aja sekarang. Kalau kamu ada foto saya nggak pernah buka itu lagi. Orang lain Kristen juga nggak gitu karena tidak berkualitas gitu ya. Tamaan yang kau bikin-bikin itu. Ada yang kau bikin gif lah atau apa. Nah itu tidak bagus Jo ya. Itu menghina namanya ya, menjelek-jelekkan. Kamu mau nggak Muhammad dibuat gambarnya ini? Saya punya banyak loh Jo. Saya bisa buat ribuan. Tapi melukai hatimu enggak, Jo? Pasti kamu terluka. Kalau saya buat Muhammad itu gambarnya yang ini ya, macam-macam. Hmm? Itu aja sampai pernah mana orang Prancis ya, itu karena katanya dibuat gambar Muhammad. Sampai itu kan dikejar-kejar dia. Wah, enggak boleh ya, Jo ya. Ya, itu enggak boleh ya. Kalau kamu enggak mau digituin orang, jangan lakukan ya, Jo. Aku sayang sama kamu gitu loh kan you bercakap kan kamu sudah kalau melihat aku sama saja sudah melihat bapak so saya tanyalah sama you kalau Jesus itu brewok brewok macam tuh apakah tuan bapak itu juga brewok brewok kalau Jesus kan rambutnya terpanjang cakap dulu siapa kondrong gondrong apakah tuan bapak tuh juga berambut gondrong kasar cara you kan Kau tadi bercakap kalau kamu sudah melihat aku sama saya melihat bapak. So saya logik wajar kan? Ha, sebab itu saya tanya ke sama you, you jangan muter-muter, jangan ngeles ya sebab you mungkin malu atau bagaimana aku tak tahu lah. Tapi you jelaskan saja. Kalau Yesus itu mukanya apa brewok-brewok macam itu, apakah tuan bapak juga brewok-brewok? Coba jelaskan satu ucapannya ya. Mana jawaban you? Hello, wam. serta sama you, ya. Yeah. Kan kalian bercakap kamu melihat aku sama saya sudah melihat bapak lantas pertanyaannya kalau Jesus itu brewok brewok macam tu brewok brewok ya muka ala orang putih macam mat saleh kan uh, macam orang barat apakah tuan bapak tu juga mukanya brewok brewok rambutnya gondrong gondrong macam orang putih macam mat saleh Coba jelaskan ya I, saya ikut cara ikut komen you sebab tu saya tanyakan, ya kan you sendiri bercakap tadi di atas macam tu so tolong you jelaskan pertanyaan saya ya Tuhan Yesus adalah Tuhan. You tidak mampu membuktikan ayat yang tak terbantahkan tentang ketuhanan Yesus yang Yesus bercakap dari mulutnya sendiri. Kepada kedua belas muridnya. Ya, kalau you mampu menunjukkan ayat yang tak terbantahkan tentang ketuhanan Yesus yang Yesus bercakap dari mulutnya sendiri, Yesus mengakui ya, kalau dirinya adalah apa Tuhan pencipta alam semesta beserta isinya dan Tuhan kalah kucu sebagai Tuhan Allahmu tunjukkan ayat itu kepada kita kita umat Islam ini. jangan nanya apa cakap uh, bang bang Heri cakap apa cengenges cengengesan apa cengenges cengengesan cengenges cengenges macam itu. You tak payah cengenges cengenges ya tak payah cengenges -cengenges. Paya cengenges cengenges saya tahu YouTube itu sebenarnya sudah buntu otak you. sudah sudah apa mati akal bagaimana untuk meyakinkan yang konon Tuhan kan sebab tu You yang you buat tu mampu yang you buat tu hanya cengenges cengenges saja kan Eh, jadi begini Jo, tidak ada, saya tidak akan mengakui gondrong brewok atau apa tidak, karena saya tidak bukan saya tidak pernah melihat Yesus itu secara langsung gitu loh, ya dan saya tidak pernah memoto, jelas Jo, ya dari mana gambar kau taruh itu urusan mulai itu kan gitu kan, tapi semua Kristen tidak mengakui itu gitu ya, itu kan buatan-buatan kalian, <laughs> oke, nah, buatanmu lagi, macam-macam lagi aneh-aneh lagi kamu buat, ya kan? Nah, jo, boleh aku enggak buat Muhammad seperti itu, seperti yang kau buat itu? Boleh enggak, Jo? Izin dah, Jo. Bisa enggak, Jo? Boleh, Jo. Jawablah. Hah? Boleh enggak seperti yang kau buat itu di gambar-gambar Muhammad gitu, dibuat-buat gif gitu loh? Bisa. Ya, Jo. Boleh ya, Jo. <laughs> jo. Kasihanlah sama aku, Jo. Masa kau aja boleh, itu kan enggak adil. Lantas ya, katakan, kamu melihat aku sama saja sudah melihat bapak. Lantas yang dimaksud aku tuh siapa? Memangnya orang Kristen sudah pernah nampak dengan mata kebalas diri sendiri? Ah, coba jelaskan satu ucapannya, ya. Oke, okay, saya ulang lagi, kan, you bercakap, kamu melihat aku sama saja sudah melihat bapak. Lantas pertanyaannya, memangnya yang dimaksud kamu melihat aku sama saja sudah melihat bapak? Lantas yang dimaksud aku tuh siapa? Lantas. Uh, Wajah Yesus tuh macam mana? orang kita memang sudah nampak Yesus semuanya. Semua orang kita sudah nampak, sudah pernah nampak muka Yesus. Coba jelaskan ya. Ah si Jo ini saya bantu ajarin. Yang nggak pernah ada orang Kristen yang sekarang pernah melihat wajah Yesus asli. ya kan dia kan tahun satu lahirnya Jo sampai tahun tiga tiga. Ya, nah perkataan di Alkitab itulah sebagai acuan kita ya. Tentang sejarah ketuhanan itu, ya. Nah, dikatakan di situ Yesus mengatakan, "Ya, sesuai dengan tulisan rasulnya, jika engkau mau melihat Tuhan itu, lihatlah saya." Ya, artinya, ya, Tuhan itu menyatu di dalam dirinya, paham? Nah, makanya dia banyak punya kuasa, Yesus itu karena dia Tuhan, dia katakan seperti ini, kepadaku ya diberikan kuasa di bumi dan di surga. Nah, Yesuslah sebagai penguasa. Nanti gini Jo, jadi kalau kau ke neraka atau ke surga nanti Tuhan Yesus yang membuat, menentukan. Ya kan? Nah, sama di Al-Qur'an juga dia sebagai Imam Mahdi. Ya kan? Nah, dia saksinya lagi. Ini si Jo ini, saya saksikan ya kan suka melawan Mr. Wam <laughs> diajarin Mr. Wam nggak mau patuh suka melawan lantas Jo aduh si Jo ini hukumannya neraka nih gitu tapi kalau baik-baik sama Mr. Wam ah nanti masuk surga gitu loh Jo <laughs> nah Yesus itu ya dia punya kuasa di bumi dan di surga Oke okay, Jo bertobatlah Jo bertobat Oh, lantas kalian suka pamer-pamer ayat. Kamu sudah melihat aku sama saja melihat tu bapa. Lantas yang, yang kalian lihat tu mana? Dia yang dimasukkan ayat tu siapa? Kau zaman sekarang, ya? Bermana ayat tu tidak berfungsi, tidak berguna untuk zaman sekarang? Ha? Ayat tu tidak berguna lah untuk zaman sekarang, ya? Ber, ayat itu ayat tu kena kena buang, 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 ya? Dirobek, dirobek, dikoyak, buang dekat tong sampah ayat itu, Ya? Tak ada guna. Kalau hanya untuk zaman ketika Yesus masih hidup. Kalau Yesus sudah mati, tak ada yang tahu muka Yesus. Lantas untuk ayat, ayat tu apa you kalian pamer pamer kebar-keborkan. geborkan sebentar kalian pun tidak pernah melihat Yesus bagaimana you mau melihat Tuhan Papa? kalian pun tidak pernah melihat Yesus bagaimana tu cuba jelaskan ya satu kuja ayah. ya Ya ingat sampai kita you you tak payah nak muter-muter tak payah blunder ya tak payah ngeles-ngeles ya tak payah ngeles-ngeles ya saya tidak perlukan jawapan ngeles ya saya nak jawapan di badai you jelaskan apa yang saya tanyakan ya Pertanyaan bodoh, kalau orang tidak pernah buat jahat, tidak melakukan jahat, mau dihukum apa? Eh, otak mana otak? Janganlah, Yudi. kalau memang tahu kita dipanggil domba you kalian apa kalian tu dipanggil domba ya kita orang panggil kalian tu domba ya ya sebab memang tuan kalian kan memanggil kalian domba kita orang faham ya kalian tu domba ya kalau domba tahulah ya? domba tu apa kan <guruh> jangan bagi pertanyaan bodoh kalau orang tidak pernah buat jahat apa salah dihukum janganlah bagi pertanyaan bodoh tolol bebal idiot macam tu ya Yang saya tak faham kenapa orang sinting ya, orang sinting, orang gila, orang tidak waras. You Tuhan kan. Cuba you jelaskan. Ada ayatnya you jangan cakap saya menghujat ya, ada ayatnya ya. Sebab itu saya tanya kepada you. Sekarang you jawabkan saya. Justru umat Islam ni mengikuti syariat-syariat Isa apa? Okey, Jesus ya, mengikuti syariat-syariat Jesus ya. Jesus sunat, kita orang Islam sunat ya. Jesus puasa, kita orang Islam puasa ya. Betul kan? Yesus cara ibadahnya bersujud kita pun bersujud ya Yesus tidak ma ma makan babi kita tidak makan babi ya Yesus tidak pernah ke gereja umat Islam pun juga tidak pernah ke gereja lagi apa Yesus pun apa matinya pun di kafan kita umat Islam pun di kafan kalian apa mana yang mengikuti ajaran Yesus ya kalian pun ber 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 beribadah di gereja itu ajaran siapa ha? siapa yang mengajarkan tak dega kan? Yesus tidak pernah ke gereja kan ya betul kan Ah, ha? kalian tu lah tu ajaran siapa? Cuba jelaskan. Joo Joo, ada bida dari Ada bida dari Joo. <tik> jo, Joo ada bida dari Ada bida dari <tik> Justru umat Islam ni mengikuti syariat syariat Isa apa? Okey, Yesus ya. Mengikuti syariat syariat Yesus ya. Yesus sunat kita orang Islam sunat ya. Yesus puasa kita orang Islam puasa ya. Betul kan? Yesus cara ibadahnya bersujud, kita pun bersujud. ya. Yesus tidak ma ma makan babi kita tidak makan babi ya. Yesus tidak pernah ke gereja umat Islam pun juga tidak pernah ke gereja lagi apa? Yesus pun apa matinya pun di kafan kita umat Islam pun di kafan. Kalian apa mana yang mengikuti ajaran Yesus ya? Kalian ber 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 beribadah di gereja tu ajaran siapa? Ha? Siapa yang mengajarkan tak dengar Yesus kan? tidak pernah ke gereja kan ya betul kan? Ah ha? kalian itulah lantas mengikuti ajaran siapa? Cuba jelaskan. Ju ju ada bida dari ju. Ada bida dari ju. <laughs> ju ju ada bida dari ju. Ada bida dari ju. <laughs>